Harga komoditas cabai semakin menjadi-jadi di penjuru Jakarta pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022. Dikutip dari Info Pangan Jakarta, rata-rata harga cabai masih merentang di Rp78.000 sampai Rp108.000. Rata-rata harga cabai rawit merah dibanderol Rp108.787 per kilogram, cabai rawit hijau Rp78.636 per kilogram, cabai merah keriting Rp86.875 per kilogram, dan harga cabai merah besar Rp84.166 per kilogram. Harga cabai ini berbeda-beda di setiap pasar. Cabai merah keriting misalnya, tembus Rp100.000 di pasar Klenderses. Sementara harga di pasar Induk Kramat Jati mencapai Rp69.000, namun di pasar Senen dan beberapa pasar lainnya mencapai Rp85.000, sementara di pasar Glodok, pasar Minggu, pasar Pondok Labu, dan pasar Mampang Prapatan tembus Rp90.000 per kilogram. Kemudian, harga cabai merah besar pada hari ini berada di rentang Rp60.000-Rp100.000, harga yang termurah berada di pasar Induk Kramat Jati seharga Rp60.000, sedangkan yang tertinggi di pasar Minggu Rp100.000, di pasar Grogol, pasar Cipete, pasar Kalideres, dan pasar Jembatan Rp575.000 per kilo. Selebihnya berada di kisaran Rp80.000-Rp95.000, harga cabai rawit lebih mahal lagi. Cabai rawit merah di pasar Paseban tembus Rp140.000 per kilogram. Di beberapa pasar, harganya lebih murah, yakni Rp120.000 per kilogram. Pasar-pasar tersebut, di antaranya Pasar Kramat Jati, Pasar Mampang Prapatan, Pasar Tebet Barat, Pasar Pos Pengumben, Pasar Palmerah, Pasar Pluit, Pasar Kalibaru, dan Pasar Koja Baru. Di sisi lain, harga cabai rawit hijau berada di kisaran Rp58.000-Rp90.000, harga yang termurah berada di Pasar Induk Kramat Jati Rp58.000, kemudian diikuti Cijantung Rp60.000 dan Pasar Anyer Bahari Rp65.000 per kilo. Di Pasar Tanah Abang, harganya tembus Rp80.000 per kilogram. Begitu pula di Pasar Senen, Pasar Sunter Podomoro, Pasar Minggu, Pasar Jatinegara, Pasar Perumnas Klender, dan pasar lainnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 21 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.